sahabat semuanya, dalam pendongkelan yang kedua ini atau mengambil bambu yang kedua ini, yang si hitam tadi tidak mau pergi juga, dan bahkan timbul lagi, ada lagi yang hitam, anak-anak masih juga mau ikut. Maka langkah saya mencoba untuk berdoa dan berbuat sesuatu. Saya pura-pura haus. Akhirnya saya semburkan air yang sudah saya doakan. Dan alhamdulillah beberapa detik kemudian mereka hilang. Demikianlah resiko pembulang. Sayang tidak bisa ditangkap kamera. Capek memang dulu. Barakallah. Oke. Kita mencoba eksekusi pembulang ini. Selendang dampi. Ada sesuatu, bro. Sebentar. Setelah yang hitam itu pergi, maka ada yang datang lagi. Ini putih, bro. Rambutnya hitam, panjang, tapi hanya kepala dan leher saja. Dan mukanya tidak ada. Terpaksa saya lakukan ini. Bagi sedulur yang tahu apa gerakan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sekali, karena saya ingin menyelamatkan diri saya. Risiko pembulang. Lanjut.
Ini bagus untuk dibonsai. Demikian dulu jumpa kita kali ini, sahabat sedulu semuanya. Jangan lupa di subscribe biar saya lebih semangat. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Bambu unik, mantap.